Oke, jumpa lagi bersama saya Doni, dan di market data kali ini setelah sebelumnya kita membahas tentang pasar tingkat ya. Di belakang saya ini adalah pasar tingkat. Kali ini masih di kawasan pasar tingkat, kita akan bahas tentang pertokoan Maumere yang lebih detail tentunya. Seperti apa? Ini dia. Selain pasar yang luas dan besar, pertokoan di Kota Maumere juga sangat banyak. Kali ini kita akan melihat secara detail deretan pertokoan yang ada di Kota Maumere. Dan di video kali ini kita akan bahas dan lihat-lihat pertokoan di kawasan pasar tingkat Maumere ke arah Tugu Ikan Tuna. Kita mulai dari blok pertokoan di arah depan Polres Sika. Di sini pun terdapat deretan pertokoan yang bervariasi dari toko-toko yang menjual spare part motor, apotek, toko yang menjual pakaian, dan banyak lagi variasi toko-tokonya. Oke, itu deh suasana di setelah kita melewati pasar tingkat tadi ya teman-teman semuanya. Dan saat ini saya sedang berada di Monumen Tsunami dan kita masih ada di kawasan pertokoan Maumere. Ya, kawasan pertokoan ini sangat besar sekali ya. Kalau misalnya dari pasar tingkat itu kita bisa pilih jalur kiri atau jalur kanan, itu sama-sama pertokoan. Dan setelah ini kita akan ada satu blok lagi ya. Satu blok pertokoan yaitu di area Tugu Ikan Tuna. Nah, setelah Tugu itu juga banyak pertokoan yang ramai dan padat sekali dan juga sering macet ya di sini. Tapi kayaknya pagi ini belum macet ya. Oke, kita lanjut ke area Tugu Ikan Tuna. Selanjutnya di kawasan pertokoan di area Tugu Ikan Tuna sering terjadi kemacetan di sini. Nah, apalagi pas hari anak-anak sekolah dan juga menjelang sore hari. Jenis toko di kawasan ini pun bervariasi. Ada toko yang menjual peralatan mesin dan elektronik, dealer motor, konter HP, dan toko-toko yang menjual perlengkapan rumah. Oke teman-teman, itu tadi ya suasana dari pertokoan Kota Maumere setelah sebelumnya kita melihat pasar tingkat yang juga rame. Dan di pertokoan ini juga sangat rame ya. Jadi kalau misalnya Anda untuk suka berbelanja, tepat sekali nih ya datang berkunjung ke pertokoan di Kota Maumere ini. Dan tentunya masih banyak tempat pertokoan yang ada di Kota Maumere, nanti Anda tinggal explore sendiri. Dan kali ini kita cuman melihat lebih detail setelah video sebelumnya ya teman-teman semuanya. Oke, nantikan terus ya video saya di Mari KNTT selanjutnya. Jadi, Mari KNTT.